sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo memiliki 4 huruf O, berpotensi naik tahta 2 periode. Hitungan lainnya adalah tentang Presiden ke-8, dari Sabto ke Hasto, lalu ke Songo dan ke Sedoso, maka diperlukan 3 huruf O untuk menuju angka 10 atau kesempurnaan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa nantinya Presiden RI tahun 2024 adalah orang yang memiliki nama dengan 3 huruf O. Namun sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo memiliki 4 huruf O, berpotensi naik tahta 2 periode. Hitungan lainnya adalah tentang Presiden ke-8, dari Sabto ke Hasto, lalu ke Songo dan ke Sedoso, maka diperlukan 3 huruf O untuk menuju angka 10 atau kesempurnaan. Maka, Prabowo Subianto memenuhi syarat untuk menjadi Presiden ke-8. Saya hanya ingin mengatakan bahwa nantinya Presiden RI tahun 2024 adalah orang yang memiliki nama dengan 3 huruf O, atau dengan wakilnya jika ditambahkan maka ada 3 huruf O. Insya Allah.